Nonton video di Instagram buat hiburan, tapi malah dapat dosa ya guys, karena ada konten-konten sensitif yang muncul di video-video di Instagram itu. Nah, berikut ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara agar video di Instagram yang muncul di beranda kita atau di Reels itu terkontrol ya guys, atau fitur-fiturnya maksudnya. Dengan menggunakan fitur di Instagram untuk mengontrol video agar tidak ditampilkan yang berbau-bau sensitif atau berbau konten dewasa, agar tidak dimunculkan di video kita seperti ini guys. Oke, langsung aja kalian buka profil Instagram kalian di pojok kanan bawah ini. Nah, setelah itu kalian klik ini dia baris 3 di pojok kanan atas, kita klik dan kemudian kita pilih ini dia pengaturan dan privacy, dan kita pilih ini dia teman-teman ya, konten yang disarankan. Lalu kita pilih ini dia ini dia konten sensitif, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada settingan standar, jadi masih ada beberapa konten sensitif yang ditampilkan di beranda Instagram saya. Untuk menghindarinya dari tampilan-tampilan itu, kita klik yang paling bawah, lebih sedikit. Nah, ini dia, Anda mungkin melihat lebih sedikit konten sensitif. Jadi, dengan filter ini, pihak Instagram akan mengurangi video-video yang berbau tidak baik untuk kita ya guys. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu caranya, mudah sekali, semoga bermanfaat.